3, 2, lagu 2, oke. Kalau salaman enggak rasa ya? Tapi ya salaman aku ya. Ya, foto mantan. Kemarin apa? Pertemuan dari Bupati dan dari Jajar juga dan kepada tadi mahasiswa dan semua. Hari ini adalah kita adalah pemberian bantuan berupa program atensi dari Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan bantuan yang cukup besar dengan nominal sekitar Rp661.575.000 untuk 650 penerima manfaat. Ini bantuannya macam-macam, ada sembako, kemudian ada bantuan usaha, kemudian ada alat bantu ini, kemudian kursi roda, terus truk, tripod, walter, dan alat bantu dengar. Itu total untuk sekitar 650 penerima manfaat. Itu di seluruh kabupaten atau di hanya seluruh kabupaten? Untuk sistem penyangannya bagaimana? Ini kan kita sudah hari ini sudah kita berikan ke wilayah kecamatan wilayah desa, nanti yang lain menyusul dari akan langsung diberikan oleh teman-teman dari dinas sosial juga dibantu oleh TKSK di wilayah kecamatan masing-masing. Berarti nanti langsung ke sasarannya pak ya? Langsung ke sasaran. Kecamatan lain nilainya sama sih? Kecamatan lain nilainya bervariasi. Ya, totalnya tapi total untuk satu kabupaten itu 661. Wilayah desa. Kita ambil yang menerima terbanyak untuk kita lakukan simbolis ke pihak kecamatan dan itu kemudian diteruskan langsung ke penerima manfaat. Harapannya pak dengan adanya bantuan ini misalnya tadi? Ya semoga bantuan yang diberikan oleh kementerian juga banyak memberikan manfaat, tepat sasaran dan juga ini juga menunjukkan kolaborasi kita bahwa pemerintah daerah juga selama ini bersinergi dengan kementerian. Karena kita juga tidak bisa mencukupi atau membiayai sendiri karena kebutuhan di masyarakat sangat banyak, penerima manfaat kita juga sangat banyak dan ini adalah yang sudah dilakukan melalui asesmen terintegrasi oleh kementerian, jadi sudah terdaftar otomatis nama-nama yang diberikan bantuan ini sudah terdaftar di kementerian. Kalau mungkin tahun selanjutnya kita bisa tambahkan lagi karena ini belum selesai proses asesmennya. Kalau di seluruh kabupaten? Ya ini kita sesuai dengan tadi, kita asesmen semua, kita datangi calon penerima manfaat satu persatu, kita kumpulkan. Mungkin hari ini kita sudah mengumpulkan sekitar 15% dari total penerima manfaat yang ada di Kabupaten Pekalongan. Itu berapa sih Pak dari 15% itu? Kalau total keseluruhan penerima manfaat? Ya, sekitar 6.000-an. Berarti data dari langsung dari Kementerian Sosial ya? Iya, ini data penerimaan yang sudah dilakukan asesmen langsung ke masyarakat. Jadi memang kita pastikan bahwa yang menerima manfaat dari ini memang benar-benar sudah dilakukan asesmen. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.